Halo teman-teman. Wah, teman-teman ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bermain toka buka ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan bermain kuda, teman-teman. Lihat, ini di sini aku dan temanku akan menaiki kuda. Wah, siapa di sini teman-teman yang suka naik kuda? Oh, kalian ini mau naik kuda. Ini siapa yang mau naik kuda? Oh, saya, Pak. Saya yang mau naik kuda. Ya udah, kalau mau naik kuda ini pakai helm ini ya. Oke, udah tadinya kamu pakai dulu ya, Sis. Nah, sekarang kita pakai helm, saatnya kita naik ke kuda. Wah, teman-teman lihat. Aku juga mau dong naik kuda. Iya, nanti kamu nanti ya, aku dulu. Wah, teman-teman lihat, ini aku naik kuda. Wah, oh, Sis, ini ternyata di sini ada kuda lagi nih. Bapak, Pak. Aku mau naik kuda, Pak. Oh, mau naik kuda? Iya, Pak. Ya udah, boleh. Ini kudanya dan ini pakai topi. Jangan pakai topi yang itu ya. Dulu, kenapa topinya ini dikasih saya? Iya, Pak. Nitip dulu. Nah, sekarang kita ganti pakai topi ya, teman-teman. Ini topinya kita taruh dulu di sini. Nah, sekarang kita pakai helm, teman-teman, supaya safety. Aduh, ini kudanya gimana, teman-teman? Aku tidak bisa naiknya. Iya, kamu pelan-pelan saja dulu. Nah, seperti ini. Yeay, teman-teman, akhirnya aku udah naik kuda. Waduh, teka boka, aku suka sekali. Aku naik kuda, aku sangat senang. Iya, Sisi, yaudah yuk, kamu ikutin aku. Iya, toka boka, aku ikutin kamu nih di belakang. Wah, teman-teman lihat, aku sangat suka. Nah, coba teman-teman, kita akan buat jalan ini supaya nanti kudanya melewatinya dengan cara lompat-lompat, teman-teman. Jadi biar lebih menantang gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita susun nih jalannya. Kita taruh di sini nih yang merah, terus kita tambahin lagi di depannya sini ya, teman-teman. Jadi nanti supaya kudanya bisa melompat-lompat, teman-teman. Nah, kita gabung saja supaya tinggi. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita rapihkan ya. Nah, ini yang kuning juga kita gabung ya, teman-teman, supaya tinggi. Wah, sepertinya ini sudah cukup. Oh, kurang tinggi, teman-teman. Kita tambah ini. Nah, sekarang kita akan mencoba jalan ini menggunakan kuda ya, teman-teman. Semoga kudanya bisa dan suka ya, teman-teman, dengan jalan ini. Nah, lanjut ayo sekarang, Sisi, kita naik, kamu duluan. Aduh, ini kudaku kenapa begini, teman-teman? Ini kudaku tidak mau sepertinya ya, teman-teman. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan. Ayo, kuda, sekarang kita cobain jalan baru ya. Siapa tahu kamu nanti menjadi pintar. Yaudah deh, ayo coba, kita akan mencobanya. Wah, kita ternyata harus merayu kudanya, teman-teman. Kudanya harus dirayu dengan lembut ternyata ya. Yaudah yuk teman-teman, sekarang lanjut, kita akan ajakin kuda ini melompat. Ternyata bisa. Kuda, sekarang kita pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru. Nah, kamu berhasil menyelesaikan tantangan dan selamat kuda, kamu pintar sekali. Nah, sekarang lanjut Sisi. Nah, ini ternyata mau mencoba juga ya, teman-teman. Waduh, lucu sekali. Sekarang Sisi, ayo kamu. Iya, nih lihat toka buka, aku ternyata bisa. Tapi kudaku harus pelan-pelan, soalnya dia belum berani kalau yang gak pelan-pelan ya, teman-teman. Gak apa-apa karena masih kecil sepertinya ini ya. Nanti kalau udah besar, pasti berani. Ini bukan masih kecil ya, teman-teman, karena itu yang dipakai Sisi, kudanya perempuan. Oke, teman-teman, sekian.